Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan cara setelan-setelan yang ada di handphone Xiaomi Redmi 4X. Mungkin ini juga bisa di handphone Xiaomi lainnya. Oke, langsung saja kita pergi ke setelan. Kemudian saya akan coba setel suara dan getaran. Nah, ini saya akan coba setel atau saya setting ning atau jangan ganggu, ini reguler saja saat semua suara dan bekerja dengan normal. Kalau ning mungkin tidak ada suaranya. Jadi kita kembali ke setelan lainnya. Nah, volume di ring itu bila ada panggilan kalian bisa atur sendiri volumenya seberapa. Kemudian lanjut volume alarm itu, kalau kalian setel alarm itu bunyinya seberapa kalian bisa atur sendiri. Kemudian volume media itu kalau misalkan kita memutar musik atau video itu bisa dikecilkan sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Kemudian nada dering ponsel itu bisa juga kalian atur sendiri sesuka hati kalian, sesuai keinginan kalian. Kemudian ini juga bergetar saat ada panggilan, itu hati bergetar kalau ada panggilan masuk. Setelah itu kita bergetar saat dikentuk. Ini saya akan coba kalau ada tulisan sedang, ini kalau kalian ketuk itu ada getar, tapi saya matikan saja bergetar saat diketuknya. Kemudian ada papan panggilan, kita aktifkan saja. Kemudian bunyi ketukan, kalau kalian disentuh itu berbunyi. Nah, ini saat kalian sentuh pasti akan bunyi. Kemudian suara saat kunci layar, saya coba aktifkan. Kalau kalian matikan handphonenya kemudian nyalakan lagi, saat kalian membukanya itu akan ada suaranya. Kita lanjut ke setelan lainnya, yaitu suara screenshot. Kalau ini diaktifkan, kalau kalian mengambil screenshot itu akan berbunyi. Saya contohkan, nah ini akan berbunyi. Setelan-setelan ini bisa kalian atur sesuai keinginan dan kebutuhan kalian sendiri. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.